Membandingkan hat-trick Vinicius Junior dan Raphinha, dua pemain mencetak hat-trick pada matchday ketiga Liga Champions 2024-2025. Dua pemain itu adalah Vinicius Junior dari Real Madrid dan Raphinha dari Barcelona. Vinicius bikin 3 gol saat Real Madrid berjumpa Borussia Dortmund di Bernabeu pada Rabu dini hari WIB. Real Madrid meraih kemenangan 5-2 setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu. Sedangkan Raphinha bikin 3 gol ke gawang klub Jerman lainnya yakni Bayern Munchen. Pada duel di Stadion Olimpik Luis Companys Kamis dini hari WIB, Barcelona menang dengan skor 4-1 atas Bayern. Capaian Vinicius dan Raphinha pada pekan ketiga Liga Champions 2024-2025 sangat spesial. Mencetak hat-trick di Liga Champions bukan perkara mudah. Vinicius tampil sangat bagus pada duel lawan Dortmund. Gol keduanya layak dapat apresiasi. Vinicius melakukan aksi solo melewati Emre Can dan Niklas Sule sebelum melepas tendangan dari luar kotak penalti. Di kubu Raphinha, gol pertamanya sangat spesial. Raphinha mencetak gol pada menit pertama. Dia menerima umpan Fermin Lopez lalu melewati Manuel Neuer sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Vinicius mencetak hat-trick dari 7 shots yang dilepaskan. Hoskoret memberi rating 10 untuk aksinya melawan Dortmund. Itu adalah nilai sempurna. Selain hat-trick, Vinicius juga bikin 5 dribel sukses dan 2 umpan kunci. Sedangkan Raphinha mendapat nilai 9,5 atas aksinya pada duel lawan Bayern Munchen. Raphinha sendiri harus ditarik keluar pada menit ke-76 untuk rotasi. Raphinha mencetak 3 gol dari 3 shots sangat efektif. Vinicius dan Raphinha sama-sama berasal dari Brasil. Mereka mencetak hat-trick ke gawang klub Jerman Dortmund dan Bayern Munchen. Dan akhir pekan nanti keduanya akan saling berhadapan. Real Madrid akan menjamu Barcelona pada laga pekan ke-11 La Liga di Bernabeu hari Minggu. Laga bertajuk El Clasico ini akan dimainkan mulai pukul 2 dini hari WIB. Vinicius dalam performa terbaiknya. Dia selalu mencetak gol pada 3 laga terakhir bersama Real Madrid. Raphinha juga begitu. Pada 4 laga terakhir Barcelona, Raphinha selalu membuat gol atau assist. Cetak gol solo run versus Dortmund, Vinicius Junior dibandingkan dengan Pele. Vinicius Junior berhasil menunjukkan aksi berkelasnya saat Real Madrid mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 5-2 pada matchday ketiga Liga Champions Eropa di Santiago Bernabéu Rabu dini hari WIB. Pada pertandingan itu Vinicius Junior mencetak 3 gol sekaligus alias hat-trick, masing-masing pada menit ke-62, 86 dan 90+3. Gol keduanya ke gawang Borussia Dortmund menjadi sorotan karena ia berhasil menjebol gawang wakil Jerman itu dengan melakukan solo run dari lini pertahanan Real Madrid sebelum ia melepaskan tendangan keras yang menghujam pojok kiri gawang Gregor Kobel. Setelah pertandingan, Butragueño yang tidak lain adalah legenda Los Blancos mengungkapkan bahwa aksi Vinicius mengingatkannya dengan legenda timnas Brasil Pele. "Ia mengingatkan saya pada Pele," ucap Butragueño disadur dari laman Goal International. "Ia mencetak gol yang luar biasa. Bagi siapapun yang mencintai sepak bola datang ke Bernabeu untuk melihat pemain yang mampu menghasilkan permainan yang membangkitkan begitu banyak emosi di antara kita adalah hal yang pantas," lanjutnya. Tambahan 3 gol ke gawang Daiborusian membuat Vini kini total telah berhasil mencetak 8 gol dan menyumbang 7 assist dari 14 penampilannya bersama Real Madrid di semua kompetisi. Kini Vinicius akan bersiap untuk membela Madrid melawan Barcelona pada laga bertajuk El Clasico di Santiago Bernabéu pada laga lanjutan La Liga Minggu dini hari WIB. Bukan Ronaldo, ini 3 pemain favorit Zinedine Zidane di Real Madrid. Zinedine Zidane menyebut 3 nama pemain favoritnya di Real Madrid yang anehnya tidak ada nama Cristiano Ronaldo di dalamnya. Lantas siapa saja? Zinedine Zidane menjalani 2 periode kepelatihan di Real Madrid dan berhasil mempersembahkan kesuksesan luar biasa bagi klub. Di bawah arahannya Los Blancos meraih 2 gelar La Liga dan 3 trofi Liga Champions berturut-turut, sebuah prestasi yang sulit ditandingi. Zidane dikenal sebagai pelatih yang mampu memanfaatkan potensi para pemain bintang yang dimilikinya untuk membawa Madrid ke puncak kejayaan. Salah satu pemain yang berperan besar selama masa kepelatihan Zidane adalah Cristiano Ronaldo, superstar asal Portugal. Ronaldo menjadi mesin gol andalan Los Blancos dengan mencetak 450 gol dalam 438 pertandingan, sebuah rekor yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi ikon tak tergantikan di Santiago Bernabéu dan pemain kunci dalam keberhasilan Zidane meraih gelar-gelar bergengsi. Namun saat diminta untuk menyebut 3 pemain yang paling mengesankannya selama menangani Madrid, Zidane membuat kejutan dengan tidak memasukkan Ronaldo dalam daftar tersebut. Ia lebih memilih 3 pemain lain yang menurutnya memberikan kontribusi besar dan meninggalkan kesan mendalam selama ia berada di kursi pelatih. Pemilihan ini menunjukkan bahwa meskipun Ronaldo dikenal sebagai bintang utama, Zidane memiliki perspektif yang lebih luas terhadap pemain-pemain yang memengaruhi gaya permainan dan kesuksesan tim secara keseluruhan. Ketika Anda melihat Kroos, Modric dan Benzema bermain untuk Anda selama 1 jam tanpa kehilangan 1 bola pun, itulah sepak bola, kata Zidane kepada Canal+. Andrea Cambiaso bangga jadi bidikan Real Madrid. Andrea Cambiaso, bek Juventus, baru-baru ini berbagi pemikirannya tentang kariernya, menyoroti dedikasinya kepada Juventus meskipun dikaitkan dengan Real Madrid. Pemain internasional Italia itu dalam sebuah wawancara dengan Corriere dello Sport membahas hubungannya dengan sang juara Eropa. Meskipun Cambiaso telah disebut-sebut sebagai opsi potensial bagi raksasa Spanyol itu, ia menegaskan bahwa Juventus tetap menjadi puncak kariernya. Rumor yang mengaitkannya dengan Real Madrid tidak luput dari perhatian, tetapi Cambiaso tetap fokus pada perannya di Juventus. Hanya dikaitkan dengan klub seperti Real Madrid terasa seperti sesuatu yang lebih besar dari saya. Saya bangga dengan pengagum yang mungkin saya miliki, kata Andrea Cambiaso. Memotivasi mengetahui bahwa seseorang menghargai Anda, tetapi saya belum menerima lamaran apapun. Bagaimanapun Juventus adalah Real Madrid saya. Dia baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klub tersebut hingga 2029 yang menggarisbawahi komitmennya untuk bertahan di Turin dalam jangka panjang. Di sisi lain, Real Madrid tampaknya melihat Cambiaso bukan sebagai pengganti langsung Carvajal tetapi sebagai alternatif target utama mereka Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Kemampuan Cambiaso yang serba bisa dan kekuatan bertahannya membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi Madrid saat mereka menghadapi tantangan pertahanan saat Carvajal absen. Namun Juventus tidak menunjukkan minat untuk membiarkan salah satu pemain kunci mereka pergi, yang menegaskan pentingnya Cambiaso bagi skuad. Sementara Real Madrid masih mengejar Trent Alexander-Arnold, mereka mungkin akan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Cambiaso jika upaya mereka dengan bek Liverpool tersebut tidak membuahkan hasil. Namun untuk saat ini Cambiaso tetap berkomitmen penuh terhadap perannya di Juventus, di mana ia berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang.